Halo guys, balik lagi bersama gue, Lovin. Seperti biasa, kali ini gue bakalan bikin video lagi gitu. Tapi di video kali ini mungkin videonya bakalan cepat, mungkin 2 menitan. Okay. Kali ini gue bakalan ngelanjutin dari cara untuk login ke Starfall Arena. Dikarenakan banyak banget yang nanya, kenapa kode verifikasinya itu nggak ada bang? Jadi ya ini banyak banget yang nanya kayak itu. Bang, kenapa kode verifikasinya nggak kirim? Gimana caranya biar kode verifikasinya ada? Nah ini gue bakal ngasih tahu gitu. Dikarenakan ini ya langsung aja. Di sini kita bakal langsung aja register. Pertama kita masukin aja emailnya. Nah udah, ini gue masukin email gue. Ini email baru guys ya. Nah di sini kita tekan aja get code. Ini ya bentar. Oke kita tunggu. Nah please check your email. Udah gitu. Nah kalian tinggal pergi keluar. Abis itu kalian cek aja Gmail. Nah ini guys ya, ini udah gue liatin nih. Ini email gue yang baru nih ya. Ini email gue baru nih, Mas Hada aja. Nah di sini gue coba ini udah gue ini tadi baru aja gue restart gitu. Gue restart guys ini. Nah kalian bisa sendiri ini langsung dapat guys. Langsung dapat verifikasi kodenya cuy. Ini kita bakal salin aja, copy. Nah ini mudah banget guys. Gue nggak tahu kenapa kalian banyakkan yang ini ya, banyakkan susah. Mungkin gara-gara gue pakai VPN. Nah di sini gue udah bikin, bentar gue masukin password dulu sebentar. Nah ini guys ya, udah gue masukin password dan semuanya. Kita konfirmasi aja. Nah akun create. Nah ini tinggal kita masukin aja, bentar gue masukin password lagi. Oke. Okay. Oke, login. Nah bisa masuk guys. Jadi ya itu gue nggak tahu guys kenapa ada di mungkin di device kalian mungkin ya, yang nggak bisa ngedapatin verifikasi kodenya gitu. Tapi di HP gue itu semua email yang gue coba tadi itu udah gue coba beberapa email. Nah itu dia dapat semua verifikasi kodenya. Apa karena gue pakai VPN juga, gue nggak tahu guys. Ini gue pakai VPN Singapura. Kalau kalian lihat di sini gue pakai VPN Singapura nih. Ini pakai Sky VPN, ini gue pakai VPN yang Singapura guys. Nah ini kalau kalian lihat ya, ini gue bisa login nih. Tuh mudah guys. Jadi ya kalau kalian nanya gimana caranya untuk dapat verifikasi kode itu, gue nggak tahu guys. Karena di gue itu mudah ya. Gue kira kalian itu masalahnya cuma di gimana cara login doang nih. Karena ya itu kan tipenya login di game Starfall Arena ini ada yang butuh NFT sama satu untuk yang di email guys ya. Jadi NFT sama email itu NFT sama yang di Google Play Store itu dia beda guys. Gitu guys ya. Jadi ya mungkin sekian dulu guys ya dari video ini. Mungkin ini pendek. Dan ya mungkin sekian dulu dari gue. Dan see you in the next video guys. Bye bye.